The Jackmania kini bisa tenang, kode bintang Ceko dan Bahrain bisa gabung Persija lawan Persib. The Jackmania kini bisa sedikit tenang jelang Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Awalnya, supporter Macan Kemayoran sempat khawatir dua bintangnya yakni Ondrej Kudela dan Abdullah Yusuf Helal bakal absen saat melawan rival abadi Persija Jakarta. Pasalnya, kedua pemain andalan Thomas Doll itu dipanggil timnas masing-masing. The Jackmania pun khawatir Ondrej Kudela dan Abdullah Yusuf Helal tak dapat membela Persija karena laga yang terlalu mepet. Tapi, Persija Jakarta memastikan bahwa kedua pemain tersebut sudah tiba di Indonesia atau bersama tim untuk lawan Pangeran Biru. Kepastian tersebut didapat seusai Persija Jakarta melalui Instagramnya, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022, menjawab pertanyaan dari seorang warganet yang diduga adalah The Jackmania. Pas tanggal 2 Yusuf sama Kudela udah balik ke Persija belum serius nanya, tanya Jackmania. Ofisial Persija Jakarta lantas menjawab kekhawatiran supporternya tersebut dan berharap Ondrej Kudela dan Abdullah Yusuf bisa kembali ke Persija Jakarta dengan keadaan baik dan tanpa cedera. Udah kok, aman, doain sehat selalu buat mereka ya, tulis ofisial Persija Jakarta. Kabar tersebut tentu bisa membuat The Jackmania tenang, mengingat kedua pemain tersebut berkontribusi positif buat tim Macan Kemayoran di musim ini. Selain itu, laga kontra Persib Bandung adalah syarat gengsi buat Persija Jakarta dan The Jackmania. Menarik dinantikan, apakah kedua pemain tersebut bisa dimainkan lawan Persib Bandung dan memenangkan El Clasico Indonesia di musim ini?